Malam, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Kang Dadang Asia 78. Semoga semua sehat. Jangan lupa like and subscribe, lonceng notifikasinya dinyalain biar tidak ketinggalan video-video perjalanan. Mudah-mudahan video perjalanan ini bisa bermanfaat bagi siapa saja, termasuk bagi saya sendiri. Perjalanan kali ini saya berangkat dari Garut mau menuju ke Purwokerto. Ini habis sholat subuh nih. Tadi berangkat dari rumah itu sekitar jam 5.20 lah, jam 4.20 pagi ya. Kita mau rencananya mau melintas di Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, kemudian Majenang, kemudian Wangon, Banyumas ya. Wangon, Banyumas baru nyampe Purwokerto. Mudah-mudahan lancar ya. Di berita sih di jalur utara maupun di jalur tengah sudah cukup padat kendaraan. Mudah-mudahan di jalur selatan masih sepi ya. Kita lihat dan kita saksikan perjalanan kali ini. Oke, selamat menyaksikan. Sekarang kita sudah dan akan masuk ke daerah perbatasan Garut Tasikmalaya ya, tepatnya di orang menyebutnya Desa Tenjowaringin ya, atau Cikurai. Setelah Cikurai ini ada rumah makan di sebelah kiri yang cukup padat kalau di hari libur tuh, kalau Sabtu Minggu, namanya rumah makan itu yang recommended banget sih bagi yang istirahat hanya sekedar makan siang sambil menikmati suasana alam yang cukup wah, pokoknya asik banget sih kalau makan di jalur selatan, khususnya di daerah Salawu ini. Kita sudah masuk ke Salawu ya. Salawu lancar sampai, mudah-mudahan sampai Tasik juga. Kita nanti di Tasiknya tidak akan lewat ke Manonjaya atau ke mana ya, ke Raja Pola. Kita masuk ke tengah aja, masuk ke pusat kota. Nanti di pusat kota itu kita akan nyambung ke Karang Resik, dari Karang Resik ke Jalan Nasional Cikoneng ya, itu lurus aja terus nanti sampai Banjar, sampai perbatasan Jawa Barat Jawa Tengah gitu. Cuaca di Salawu memang dingin sekali, adem sih. Untuk punya tempat tinggal di sini, wah pokoknya enak banget di daerah Salawu ini nih. Gak usah khawatir, di sini pom bensin banyak. Di daerah Salawu bukan banyak, ada lah gitu. Dari mulai Salawu sampai Mangunreja sampai di kota Tasik juga.
Oke, alhamdulillah kita sudah hampir jam 11 kurang nih. Kita sudah tiba di pusat kota Purwokerto, Banyumas ya. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya.